What's up guys, balik lagi sama Mevin. Dan kali ini saya mau kasih tahu ke kalian gimana caranya bikin sepatu es atau ice boot ya dalam bahasa Inggrisnya. Jadi sepatu es ini kalian bisa gunain di atas air ya. Jadi kalian bisa berjalan di atas air, dan ini mapnya saya udah bikin. Dan kita masuk aja dulu. Oke, waduh, ini kita pegang cobblestone ya. Oke, di sini bagus tempatnya nih. Cocok banget karena memang saya sudah persiapkan sebelumnya. Dan kayaknya kita mempersiapkannya di sini aja ya. Lumayan bagus nih tempatnya. Oke, di sini aja. Dan yang pertama kalian itu butuh diamond boots dan juga enhanced book ya, yang Frostwalker. Oke, itu dia. Nah, itu ya, yang Frostwalker tuh. Dan juga kita butuh anvil ya teman-teman. Kita ambil aja anvil satu. Oke, kita taruh di sini. Dan kita masuk aja ke anvilnya. Oke, kita taruhin diamond boots, enhanced book Frostwalkernya. Oke, dan kita ambil. Dan ini dia. Oke, mantap, kita ambil. Ya, kita pakai aja langsung. Oke. Duh, kita ambil. Oke, kita pakai maksudnya. Oke. Wah, di sini kita coba. Kalian bisa lihat. Bam. Wow, mantap. Ini keren banget ya, teman-teman. Jadi kalian bisa berjalan di atas air kemana aja, asal di laut juga bisa nih. Ya, asal di atas air ya, teman-teman. Dan ini kalau nggak salah ini kayak Zenmato juga ya, sama Mas Botak ini, sama itu sama Pak Tua juga, mainan-mainan beginian ya. Waduh, keren banget. Jadi persis kayak di PC juga, di PC ada kayak gini. Dan ini adalah fitur baru di MCPE versi 1.1 ya, yang baru-baru ini di update ya MCPE versi 1. Dan saya nemuin ini Frostwalker, dan kita bisa berjalan di atas air ya teman-teman. Waduh, saya terbang. Oke, dan ini keren banget ya. Cuma sayangnya kalau kalian langsung nyebur ke air ya nggak bisa, jadi harus lewat landasan dulu. Waduh, salah. Oke, kita harus dari daratan dulu, nah baru ke air dia baru bisa. Oke, ini mantap banget ya teman-teman. Oke, segini aja video saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Saya minta kebaikan kalian untuk like, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya banyak yang tahu, dan supaya channel saya ini berkembang. Dan saya pamit dulu guys. Bye. I'm in love with the cold.